relaku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Tapi benarkah hidupku kan selama ini? Biar berputar utara selatan, ku tak putus harapan, setia setia. Hari ini kita nak berbicara tentang simpanan. Walaupun kita tak dianjurkan dan kita dilarang untuk cinta kepada dunia, hubbud dunia, tapi wajib kalau anda seorang lelaki, seorang suami dan juga seorang yang bertanggungjawab, mestilah penuhkan nafkah kepada keluarga dan isteri, anak-anak dan semua yang berada dalam tanggungjawab anda. Kepada orang lelaki yang suami itu, sama-sama kita berusaha keras kerana ada ayat Al-Quran yang menyebut wabima anfaqu min amwalihim, dan hendaklah dia membahagikan ataupun menginfakkan harta dia kepada isteri dan anak-anak dia dan juga keluarga. Jadi tidak ada alasan kepada orang lelaki, terutamanya suami itu, jangan malas-malas keluar kerja. InsyaAllah Allah SWT akan beri keberkatan. Para wanita juga boleh untuk bekerja, tapi lebih baik dianjurkan kepada orang lelaki kerana ada suruhan dan ada arahan daripada Allah SWT. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa', lelaki adalah pemimpin kepada orang perempuan, pimpin dan juga penaung kepada orang perempuan. Jangan susah-susahkan isteri, kita kerja susahkan diri kita sebab ada perintah Allah SWT. Bersempena itu juga, hari ini Riz nak suggest kepada anda semua untuk buat pelaburan di drcity.com. Satu pelaburan dalam emas yang baik untuk kita sama-sama ikuti dan juga boleh pilih banyak section, banyak jenis kita nak buat pelaburan apa, boleh layari laman web beliau. Jadi sekarang itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.